Selamat datang di channel Zona Sehat. Memiliki tubuh kurus tidak selamanya menyenangkan. Karena memiliki tubuh yang terlalu kurus bisa membawa resiko kesehatan seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh, kekurangan asupan gizi, dan osteoporosis. Jika Anda mengalami masalah seperti di atas, maka kami rekomendasikan untuk Anda produk pengembuk badan terbaik, yaitu Madu Gemuk Badan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai produk pengemuk badan terbaik Madu Gemuk Badan, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar Anda bisa terus mendapatkan informasi bermanfaat dari kami lainnya. Madu Gemuk Badan terbuat dari 100% bahan alami yang terbukti ampuh dalam meningkatkan nafsu makan dan juga menambah berat badan secara efektif. Madu Gemuk Badan sudah memiliki izin dari BPOM dengan nomor resminya TR15368641 sehingga menjadikan produk ini aman dan tidak membahayakan terhadap konsumennya. Aturan minum Madu Gemuk Badan. Selain memiliki manfaat yang ampuh, Madu Gemuk Badan juga sangat mudah dan aman untuk dikonsumsi. Berikut cara mengkonsumsi Madu Gemuk Badan yang baik dan benar. Aturan minum Madu Gemuk Badan untuk orang dewasa. 1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum diminum. 2. Minumlah 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan dan sebaiknya diminum 30 menit sebelum makan. 3. Agar hasil yang diperoleh bisa maksimal, minumlah Madu Gemuk Badan secara rutin. Aturan minum Madu Gemuk Badan untuk anak-anak. 1. Untuk anak usia 2 tahun, minumlah sebanyak 1 sendok teh setiap pagi dan sebelum tidur. 2. Untuk anak usia 2 hingga 12 tahun, minumlah sebanyak 1 sendok makan setiap pagi dan sebelum tidur. 3. Untuk lebih efektif, sebaiknya minum Madu Gemuk Badan setelah makan dan minumlah segelas air hangat setelah minum Madu Gemuk Badan. Apakah Madu Gemuk Badan merupakan produk yang selama ini Anda cari-cari? Jika iya, kami akan membantu Anda untuk mendapatkannya. Cara mendapatkannya pun sangat mudah. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera pada deskripsi di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.